7 momen Roger dan Warta momong anak, telaten banget. Artikel ini dilansir dari brilio.net. Kehadiran Sakuel, Kylie, dan Warta membawa kebahagiaan bagi pasangan Cut Meyriska dan Roger dan Warta. Cut Meyriska melahirkan putra pertamanya tersebut pada 17 Juli 2020 melalui operasi sesar. Gak hanya menjadi perhatian keluarga, kehadiran Sakuel juga mencuri perhatian publik, apalagi paras gantengnya yang banyak dianggap warganet mirip dengan Roger dan Warta. Gak salah deh kalau Sakuel punya popularitas yang gak kalah dari kedua orang tuanya. Memiliki anggota baru, Cut Meyriska dan Roger dan Warta lagi asyik-asyiknya menikmati peran baru sebagai orang tua. Melalui akun Instagramnya, mereka kompak membagikan momen seru saat momong Sakuel. Roger dan Warta yang baru menyandang status sebagai seorang ayah, telaten banget momong sang putra. Seperti apa ketelatenannya? Intip 7 momen seperti dilansir dari brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis 6 Agustus. 1. Momen hangat Roger dan Warta saat melakukan skin touch bersama sang putra yang baru lahir. 2. Meski jadi ayah baru, untuk urusan gendong, Roger dan Warta sudah jago banget. 3. Ketelatenan Roger terlihat saat ia memberikan ASI kepada sang putra dengan pipet sambil digendong. 4. Momen Roger dan Warta yang lagi mangku sang putra sampai ketiduran loh. 5. Lagi asyik nemenin sang anak tiduran, Roger yang gak bisa jauh-jauh dari sang putra ikut terlelap. 6. Gak bisa jauh-jauh, Roger dan Warta selalu video call sama sang putra. Tuh, Sakuel seneng banget lihat sang papi. 7. Momen Roger dan Warta yang lagi asik main sama Sakuel.